sekarang ni, kita tak sure lagi kan. Perempuan tua tu dah tahu, betul tak? Saya syaklah dia yang hantar semua benda ni kat aku. Benda ni jadi lepas kita masuk kampung tu. Entah-entah dia suruh jin-jin tu yang jaga kawasan tu. Aku tak percayalah. Tak, sekarang ni Cik Kari, benda dah jadi depan mata. Cik Kari nak tunggu apa lagi? Tengok kawan kita sekarang ni macam mana? Cik Kari nak tunggu sampai Cik Kari kejur macam Bakri? Bakri? Bakri! Biar dia baring je, tak payah ikat. Aku rasa dia okey kot. Bakri! Bakri, lepas! Lepas, Bakri! Hei, lepas! Kalau macam ni, elok ikat je lah. Akan menanti diri.